seorang cita. Next, Simbal ganti lagi kan? Baca nggak? Ini Simbal apa? Paiste. Yang saya tahu dari Paiste adalah Simbal termurah itu harganya 900.000. Itu di MG Jakarta. Dan ternyata ada loh harga yang di bawah 2 juta. Dan segini gedenya. Ini 19 inch Tinkres. Tinkres ini 19 inch. Saya juga belum tahu sih Paiste 7 ini soalnya kayak gimana. Coba ya. Hampir-hampir menuju ke dry suaranya. Lebih agak-agak basah-basah. Basah-basah becek gimana gitu. Tapi untuk ukuran Tinkres dengan sound yang kayak gini sih cocok banget. Cocok maksudnya bisa ditaro buat second cymbal, buat di sebelah kanan maksudnya. Kalau ini dibuat sebelah kiri kayaknya enggak cocok nih. Tapi tergantung orangnya masing-masing sih, tergantung drummer-drummer juga. Apakah cymbal ini bisa dibuat tag? Soalnya ini apa namanya bentuknya bisa ditumpuk gitu, bisa dibuat numpuk simbal maksudnya. Dan percaya nggak, belnya tuh lebih enak ini daripada MCS lo, serius belnya. Tapi kalau ininya belnya lumayan, tapi tergantung karakter orang masing-masing. Kamu yang ngefans sama Cak Sumantri beli ini lumayan lu, Paiste. Paiste 7 Tinkres. Oke. Gitu aja penjelasan dari 3 simbal di bawah 2 juta ini. Karena saya sendiri pribadi bingung mau mengkategorikan simbal ini dengan sound yang seperti apa. Karena saya sendiri berangkat dari orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi dari sini kalian akan tahu informasi jelas di Jojo Music Store. Itu kalian bakal nemuin 3 simbal ini dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Gitu.